Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada rakan-rakan yang berada yang sedang menonton sesi bual bicara ala bisa Tegal Biasa. Mungkin kita boleh dapatkan komen daripada pendengar-pendengar sama ada adakah sudah boleh dengar kita punya Facebook Live sekarang. Okey, boleh kita dapatkan komen-komen sama ada kita semuanya clear. Okey, nampaknya kita pun dah live. Baiklah, Alhamdulillah. Pertama sekali, kami mohon maaf tuan-tuan dan puan-puan yang sudah pun menunggu dari jam 10 pagi tadi kerana terdapat sedikit masalah teknikal yang tak dapat dielakkan. Jadi, kita menghadapi sedikit masalah teknikal yang tak dapat dielakkan. So Alhamdulillah kita dah pun bersiaran bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah pada pagi Ahad 4 hari bulan Julai 2021. So untuk makluman para pendengar, para usahawan yang berada di luar sana, tuan-tuan dan puan-puan kini sedang bersama-sama dengan saya Faiz Ramzi Sutarji dari SME Corp Malaysia Pejabat Negeri Sarawak. Dan pada pagi ini kita bersama-sama akan mendengar sesi bual bicara ala bisa Tegal Biasa. Sebelum kita mulakan kita punya perbincangan bersama dengan ahli panel yang telah pun kita jemput khas untuk bersama-sama dengan kita pada pagi ini, saya ingin bagi pihak SME Corp Malaysia, bagi pihak penganjuran program Minggu PKS Peringkat Negeri Sarawak 2021, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas kerjasama para penganjur, iaitu daripada Kerajaan Negeri Sarawak, iaitu Mintrade, Kementerian Bangunan Usahawan dan Koperasi, serta rakan strategik kita Serba Dynamic. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak minta kalau Puan Margaret mungkin boleh kita buka video Puan Margaret untuk sama-sama pendengar kita melihat kita punya panelis. Okey, terima kasih banyak Puan Margaret. Okey. Okey. Boleh dengar? Okey, terima kasih. Baik, baik. Terima kasih Puan Margaret. Cik Zami, boleh mungkin say hi kepada kita je pendengar Cik Zami? Alhamdulillah. Okay, very good. Alhamdulillah. So, basically ini juga maksudnya kita punya testing suara. Nampaknya semua dapat kita dengar dengan jelas. Baiklah, sebelum kita jemput kita punya para panel untuk membentangkan pembentangan mereka, suka ingin saya tarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar berkenaan dengan tajuk yang kita pilih secara khusus untuk pagi ini, pagi Ahad ini, iaitu ala bisa Tegal Biasa. Kalau tuan-tuan dan puan-puan fahami maksud peribahasa ini, yang bermaksud kerja yang susah apabila dilakukan seringkali, apabila kita selalu lakukan, ia akan menjadi mudah. Dan ini kita akan lihat daripada perspektif information ataupun daripada perspektif pengetahuan dan juga daripada perspektif maklumat kepada para usahawan. Kerana kita tahu dalam zaman pandemik COVID, banyak rakan-rakan usahawan yang terkesan dengan keadaan ini. Walau bagaimanapun, pihak kerajaan sentiasa berusaha untuk membantu para usahawan di luar sana. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan, maklumat. Yang penting ilmu pengetahuan, di manakah untuk kita dapatkan bantuan-bantuan tersebut. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, ya, bersama-sama dengan kita, kita ada dua panel yang semain tidak asing lagi untuk mereka yang berada di Sarawak. Terima kasih orang Sarawak nonton sesi bual bicara kita pada pagi ini. Panel yang pertama, kita ada Encik Zamirudin yang punya pengalaman 20 tahun, ya, bertugas di SEDC
dalam pelbagai bahagian yang berhubung secara langsung dengan usahawan dan keusahawanan. Beliau kini merupakan pemangku pengarah bahagian pembangunan usahawan dan komuniti sejak tahun 2018. Manakala panel kita yang kedua iaitu Puan Marlene Margaret Nicole, beliau merupakan ketua cawangan agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK dan beliau memulakan tugasan sejak tahun 1980 dan pada tahun 2006 sehingga sekarang beliau bertugas di AKPK. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, marilah kita sama-sama dengar kupasan dan penjelasan daripada ahli panel kita. Kita persilakan Cik Zami untuk membentangkan pembentangan beliau untuk menjelaskan apakah bentuk bantuan dan juga program untuk usahawan. Dipersilakan Cik Zami. Pertama sekali, kami mohon maaf. Okay. Cik Zami, kita minta slide show Cik Zami. Slide show. Aha. Okey. Betul, betul. Sekejap ya. Kita terima kata tak dengar Cik Zami. Sekejap Cik Zami. Kita dapat. Tak dengar. Okey. Mungkin mereka yang berada di luar sana mungkin boleh share dengan kita sama ada adakah tuan-tuan dan puan-puan boleh mendengar suara daripada kita punya panel ataupun mungkin suara saya sendiri. Saya sendiri. Boleh dengar ke suara kami? Boleh dengar tak? Okey, suara 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 Cik Zami. Suara Cik Zami. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi ya. Para pendengar kita di Facebook, mungkin boleh kongsikan sama ada tuan-tuan dan puan-puan mendengar suara kami. Suara kami mungkin boleh boleh kongsikan kalau dengar boleh katakan dengar ataupun mungkin tak dengar mungkin boleh beritahu tak dengar rakan-rakan di Facebook.
sekarang kita dah boleh dah boleh buat full screen. Okey, betul, slide, full ya. slide, betul, full slide. Cuma Cik Zamir sekejap, Cik Zamir, saya tengah menunggu. So, adakah mereka boleh dengar kita semua sekejap ya? Sekarang, okey, dah boleh. Cik Zamir pun dah dapat. Okey, okey, very good, very good. Okey, Cik Zamir, silakan okay, Cik Zamir dengan kita begini. Alhamdulillah. Okey, so we go to the next slide ya. Boleh nampak slide ya? Boleh. Boleh. Okey. So ini adalah visi kita untuk mengasaskan usahawan Ulputra terutamanya di Sarawak. Tapi untuk makluman juga bahawa program kita bukan semata-mata untuk Ulputra lah. Yeah. Okey. Ini adalah enam. Kita mempunyai enam kategori program dan skim yang utama untuk di Sarawak di bawah bagian pembangunan usahawan. Kita boleh lihat, insyaAllah saya akan terangkan dengan lebih detail sekejap lagi. Kita ada pembiayaan kewangan, kita ada bantuan peralatan, latihan kesawanan, kita juga menyediakan ruang niaga. Kita ada ruang pejabat dan juga program pemasaran dan promosi produk. Okay. Untuk bagian pembiayaan kewangan, kita mempunyai beberapa skim. Salah satunya adalah skim Niaga Fest. Skim Niaga Fest maksimum berjumlah RM1,000 tanpa kadar faedah. Ini untuk program-program yang melibatkan festival, melibatkan bazar Ramadan contohnya. So bayaran balik dalam tempoh sebulan selepas program tersebut, yang kita faham sekarang ni tidak ada program-program ataupun majlis-majlis fizikal seperti itulah. Okay. So kita juga punya skim Niaga Jaya sehingga RM10,000 pinjaman pertama dan pinjaman terkumpul berjumlah RM20,000 dengan tempoh bayaran balik selama 20 bulan. Sebenarnya kita ada skim Niaga Perdana sehingga RM50,000. Ya, kalau saya agak cepat, jangan risau ya, sebab maklumat-maklumat ni boleh dapati daripada website kita juga. Okay. So kita juga ada skim pinjaman industri kecil dan sederhana sehingga RM250,000 dengan kadar faedah 4% setahun, tempoh bayaran balik sehingga 84 bulan. Kita ada program pembangunan cottage sehingga bantuan sehingga RM20,000 dan tempoh pinjaman selama 20 bulan. Ini berbentuk grant berjumlah 40% dan pinjaman 60% daripada jumlah pinjaman yang kita ataupun fund yang kita bagi kepada usahawan. Kita juga ada program usahawan teknikal dan vocational ataupun ustaz, jumlah grant sehingga maksimum RM20,000. Dan juga kita ada program graduan ke arah keusahawanan ataupun gerak, grant berjumlah RM20,000. Okey, untuk makluman juga bahawa untuk program cottage ini adalah kerjasama di antara SCDC dengan kerajaan persekutuan. Okey, dan sementara untuk ustaz, gerak dan skim pinjaman dari SCPC sederhana adalah program kerjasama di antara SCDC dan Mintrad, mana SCDC bertindak sebagai agensi pelaksana. Okey. So seterusnya adalah, ini adalah penerima-penerima contoh yang telah menerima bantuan kewangan daripada SCDC. So sini banyak lagi lah, insyaAllah. Okey. Ini adalah skim Mikrokredit Sarawak yang telah dilancarkan tahun lepas dalam bulan April. So, selepas MCO yang pertama, Kerajaan Negeri Sarawak melalui bantuan khas Sarawak Kusayang telah mengumumkan satu skim yang baru ini, iaitu skim Mikrokredit Sarawak. Pinjaman sehingga RM50,000, skim kredit Mikro Sarawak 1, pinjaman sehingga RM10,000. Dan skim kredit Mikro Sarawak 2, pinjaman sehingga RM50,000. Okay. So, untuk SKM 1, ia adalah sasarkan kepada usahawan B40 yang hanya memerlukan pengeluaran lesen atau permit pejabat daerah, dan tempoh pinjaman adalah 1 hingga 3 tahun dengan yuran pengurusan 2%, one off saja ya. Dan manakala untuk SKMS 2 adalah daripada usahawan mikro kecil, pengeluaran daripada lesen daripada pejabat daerah kita terima HDN ataupun SSM, tempoh pinjaman antara 1 hingga 5 tahun
dan kadar faedah 4% berdasarkan kaedah bagi kekurangan. Okey. So, seterusnya kita ada juga bantuan peralatan. Ini berbentuk grant program peningkatan usaha Lumputera yang telah kita laksanakan lebih kurang 20 tahun dah program ni. Okey. Jenis bantuan adalah berbentuk peralatan ataupun mesin yang kita akan hantar ke rumah ataupun ke premis perniagaan para usahawan. Nilai bantuan adalah RM10,000 ke bawah, tapi majoriti untuk bantuan pertama kita akan maksimum adalah RM5,000, kecuali untuk kontraktor kelas F yang berdaftar dengan UPKJ, dan juga RM10,000 diberi kepada penerima putera sebelum ini yang telah pun advance ataupun hendak mengembangkan kerjaya mereka, kita bagi lagi sehingga RM10,000. Okay. So, tiada perlahan kita pihak SCBC akan membeli atau mendapatkan peralatan tersebut dan kita akan hantar ke premis, ke rumah-rumah usahawan-usahawan yang telah diluluskan. Okay. So, kriteria permohonan basically adalah untuk B40 jugalah. Kita punya sasaran dan sekarang ni B40. Dan jenis perniagaan, so basically kebanyakan perniagaan memang kita luluskan, kecuali yang perniagaan yang besar-besar. Okay. Alright. Ini adalah contoh penerima. Kita pernah bagi kamera, kita pernah bagi mesin jahit, kita bagi alat-alat perniagaan terutama untuk kedai makan, kedai runcit. Banyak jenis daripada program ini jugalah saya mengenali banyak peralatan yang usahawan-usahawan kita perlukan, ya. Okay, seterusnya ini contoh yang lain. Okay. Next. Kita juga menyediakan latihan keusahawanan. Sekarang ni kita pun macam tajuk hari ini adalah misa Tegal biasa. Sekarang ni kita terpaksa beralih kepada kursus-kursus online. Minggu lepas kita baru saja membuat kursus online, perniagaan online selama 4 hari. Sambutan agak menggalakkan. So ini adalah bukan setakat, saya rasa bukan setakat kita lakukan masa MCO ni, tapi akan berterusan sebagai satu norma baru. So kita pun kena biasakan diri. Kami di SCDC pun kena biasakan diri menganjurkan kursus-kursus secara online ni. Memang sebelum ni memang tak faham, memang agak ada constraint dan ada agak apa, rejection lah daripada kami sendiri juga. Tapi oleh kerana ini adalah the new game, the new era, the new cara kita menjalankan kerja kita, so kita kena adakan latihan-latihan online. Kita basically latihan-latihan kita berdasarkan pada permintaan daripada usahawan-usahawan. Selain daripada program-program yang kita rancang sendiri, kita juga boleh sekiranya ada keperluan daripada para usahawan dan memohon untuk diadakan bentuk-bentuk ataupun jenis-jenis kursus-kursus yang spesifik kepada keperluan sekumpulan daripada mereka, mungkin kita boleh usahakan untuk mendapatkan tenaga pengajar dan menganjurkan kursus-kursus untuk mereka. Okey. Ini adalah program tunas niaga Portion. Ini untuk anak-anak sekolah. Kita try, kita cuba untuk apa? To embed semangat keusahawanan di kalangan anak-anak sekolah, utamanya di bukan kelas exam. Okay, so kita last kali sebelum MCO tahun 2019, kita telah bawa beberapa sekolah ke Perlis untuk Convention Portion dekat kemasaan. Alhamdulillah Sarawak telah memenangi beberapa award utama di tingkat kebangsaan. Okay. Alright, so next kita, ya, yeah, ini yang saya maklumkan tadi, latihan keusahawanan kita buat. Sebelum ni, gambar-gambar ni boleh tengok, memang kita buat fizikal, tapi sekarang kita beralih kepada online bermula daripada tahun lepas. Okay. Sebelumnya kita promosi produk dan pemasaran. Slide ni pun masih menunjukkan aktiviti fizikal, di mana last kali, last year kita buat dekat Nilai, program di bawah Kementerian Hal Ehwal Pengguna. Kita ikut serta, kita bawa usahawan-usahawan ke Nilai Negeri Sembilan. Okay, selain daripada tu, selalu kita involve dalam festival craft bangsaan. Kita bawa pergi ke Johor. Dan sebenarnya kita sasarkan juga, insyaAllah dalam di masa depan kita akan bawa mungkin ke peringkat antarabangsa. Tapi sekarang ni program-program macam ni kita tak dapat laksanakan.
So kita sedang melihat kepada satu faktor, kepada satu aspek di mana kita insyaAllah kita akan membantu usahawan dari segi promosi produk di dalam TV Sarawak insyaAllah. Okay. So ini aktiviti di Plaza Angsana, di Johor, di Air Keruh Melaka, Kertangan dan juga di UTC Sarawak pun kita ada buat juga. Kita juga menyediakan ruang niaga ataupun business premises di seluruh negeri Sarawak dari Sematan hingga ke Lawas. So kalau dekat Kuching, yang terkenalnya Kubah Ria lah. Nanti kalau Cik Faiz pergi Sarawak, kena singgah Kubah Ria tu. Okay. So seterusnya untuk spesifik kita boleh, tuan-tuan boleh semak di website kita lah, website SCBC. Okay. Ini contoh-contoh kita, ruang niaga kita termasuk di gedung, termasuk di gedung di Seri Aman, di Berkenu. Maknanya bukan di, bukan hanya di bandar-bandar besar, tapi kita juga ada buat di bandar-bandar kecil. Okay, next. Ini adalah pusat inkubator dan bimbingan usahawan yang dalam gambar ni, yang boleh tuan-puan tengok sekejap lagi, adalah pusat inkubator dan bimbingan usahawan daerah Kuching, di mana saya sekarang ni berada di sinilah, berada di sini. Okay, kita menyediakan ruang pejabat, ruang pejabat dengan konsep guna sama dan kelengkapan peralatan pejabat. Kita juga menyediakan alamat surat-menyurat perniagaan dan menyediakan bantuan perniagaan serta bimbingan keusahawanan. Kita berkongsi dengan peserta-peserta kita berkenaan dengan maklumat-maklumat, maklumat-maklumat program-program keusahawanan, bukan saja anjuran SCDC, bahkan anjuran agensi-agensi lain. Jadi kita tahu banyak agensi di Malaysia ni yang terlibat dalam pembangunan usahawan. Okay. So sekarang ni kita ada 19 pusat inkubator di seluruh negeri Sarawak. Yang terbaru adalah di Long Lama, di Long Lama di Miri. Dan insyaAllah dalam masa terdekat, dalam tahun ni, kita sasarkan kita akan buat di Song, di Song, di Belaga, dan kita sasarkan juga di Tanjung Manis insyaAllah. Masih dalam perancangan. Eh, ini adalah senarai yang sekarang ini pusat inkubator yang kita ada di seluruh negeri Sarawak, di Simunjan, di pekan-pekan kecil macam di Simunjan, di Serian, bahagian Serian kita ada, di Bentong, di Saratok kita ada. Yeah. Okay, next. Okay, itu saja untuk program-program yang anjuran di CDC. So basically kalau kita nak ceritakan banyak, memang memang tak cukup lah masa. So saya ambil masa singkat sikit untuk menerangkan, supaya boleh nanti kalau yang nak mendapatkan maklumat lanjut boleh semak di di website SCDC ataupun boleh email di di infobiz@scdc.my. Okay. Okay, Cik Zami jangan kongsi semua lagi. Cik Zami, kita masih berada di awalan lagi kita punya sesi bual bicara ini. Mungkin nanti istimewa kepada para pendengar yang berada di luar sana, macam mana mereka nak dapatkan bantuan lebih lanjut dan sebagainya, kita akan kongsikan nanti dalam pusingan yang seterusnya. Begitulah dia penerangan daripada Cik Zami, iaitu pemangku pengarah bahagian pembangunan usahawan dan komuniti SEDC, dan beliau telah kongsikan banyak program dan bantuan kepada usahawan. Dan yang menariknya tentang SEDC ialah mereka turut mempunyai program daripada pelajar sekolah sampailah kepada usahawan yang telah pun berkecimpung dalam dunia perniagaan. So begitu menarik. Mungkin kepada pendengar-pendengar yang berada di luar sana, sekiranya saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya dapat untuk komen, komen dalam kita punya ruangan komen, adakah anda pernah mendapat bantuan daripada SEDC, ataupun mungkin tuan-tuan dan puan-puan berminat lebih lanjut untuk dapatkan bantuan daripada SEDC. So kita minta kepada pendengar-pendengar yang berada di luar sana untuk komen, komen dalam kita punya ruangan komen, dan kita akan kongsikan dengan ahli panel. Baiklah, kita akan bergerak ke ahli panel yang seterusnya, iaitu Puan Margaret dari Ketua Cawangan AKPK Sarawak. Puan Margaret, dah bersedia Puan Margaret? Aha.
Sudah, tapi Okey. saya terpaksa, I mean saya perlu share slide. Baik. Jadi sebelum tu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada SMP Corp kerana sudi menjemputlah AKPK untuk berkongsi maklumat dalam sesi ini ya. So sekarang saya akan share slide. Mungkin sementara menantikan ya, sementara menantikan Puan Margaret membentangkan slide beliau kepada para pendengar. Kita mohon juga ya kepada tuan-tuan dan puan-puan sekiranya ada sebarang soalan yang ingin dikemukakan kepada para panel, bolehlah nyatakan soalan tuan-tuan dan puan-puan di ruangan chat ataupun di ruangan untuk kita beritahu ataupun kongsikan dengan ahli-ahli panel sekalian apakah mungkin pengalaman ataupun mungkin ke perkara yang boleh ditambah baik dan sebagainya untuk sama-sama kita kongsikan dengan ahli panel. Jadi tuan-tuan dan puan-puan berada di luar sana, jangan lupa interaksilah dengan kami, tulis di bahagian chat ataupun di ruangan komen. Puan Margaret, mungkin sambil kita keluarkan slide tu, mungkin Puan Margaret ingin bercerita sedikit sebelum kita, sementara slide nak dikeluarkan, Puan Margaret? Maaf sebab saya ada masalah sikit teknikal. Tak apa, sementara kita jadi, ya, teruskan. Saya ingin saya ingin bermula dengan memberi sedikit introduction lah. Introduction berkaitan dengan AKPK. Mungkin ada yang di sana belum pernah dengar pasal AKPK. Jadi AKPK ini adalah ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia pada tahun 2006. Jadi kita telah berada beroperasi di Malaysia selama 15 tahun ya. Dan di Sarawak juga 15 tahun. Tujuan AKPK ditubuhkan adalah untuk sebagai sebuah pusat sehenti, one stop center ya, untuk memperkasa isi rumah dan juga PKS, perusahaan kecil dan sederhana atau SME, dengan menyediakan pendidikan pendidikan kewangan, khidmat nasihat dan pengurusan kredit ke arah mewujudkan masyarakat yang berdaya tahan kewangan. Di samping menyumbang kepada sistem kewangan dan polisi awam yang kukuh, mantap dan inklusif. Jadi bila AKPK ditubuhkan pada 2006, kita hanya menyediakan perkhidmatan untuk isi rumah. Tapi semenjak tahun 2020, apabila fungsi skim penyelesaian kecil tu, SDRS, Small Debt Resolution Scheme, telah dipindahkan kepada AKPK oleh Bank Negara Malaysia. Jadi AKPK mulalah menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan tambahan kepada PKS ya. So sekarang kita menyediakan perkhidmatan kepada PKS, isi rumah dan juga PKS. Jadi slide saya masih belum dapat lagi sebab saya hilang slide tadi. Tapi visi AKPK adalah untuk menjadi peneraju badan berautoriti ya, dan dipercayai dalam kesejahteraan kewangan. Jadi fokus AKPK adalah kesejahteraan kewangan ya, dan memperkasakan masyarakat kukuh kewangan supaya dapat menyumbang dalam menyampaikan matlamat sosioekonomi negara.
dan misi kita adalah untuk memperkasakan masyarakat isi rumah dan juga PKS atau SME supaya mempunyai tahap kewangan yang kukuh, ya, melalui pendidikan, khidmat nasihat kewangan dan pengurusan kewangan yang kredit atau khidmat pengurusan kredit, ya, yang bertumpukan pelanggan. Jadi ada tiga perkhidmatan utama AKPK. Satu, yang pertama nasihat kewangan, ya. Jadi kita boleh sekarang kita sediakan nasihat kewangan untuk PKS juga, bukan sahaja isi rumah, ya. Semenjak tahun November 2020 kita tubuhkan satu meja bantuan perusahaan kecil, SME Help Desk, untuk memberi nasihat kewangan kepada SMEs. Selain daripada itu, kita ada program pengurusan kredit yang sebelum itu kita sediakan untuk isi rumah, tapi sekarang kita sediakan untuk SME juga melalui skim penyelesaian pinjaman kecil, ya, atau Small Debt Resolution Scheme mulai September 2020. Dan yang ketiga, pendidikan kewangan. Kita menyediakan pendidikan kewangan bukan sahaja kepada isi rumah tapi juga kepada SME, ya. Jadi kita sekarang ada perkhidmatan yang baru, pendidikan kewangan bagi PKS mulai Januari 2021, dan kita ada sediakan modul-modul untuk SMEs. Dan tagline AKPK adalah amalkan pengurusan kewangan berhemat sebagai budaya hidup. Dan kita ingin mengingatkan orang ramai bahawa AKPK tidak pernah melantik ejen atau pihak ketiga dalam menyediakan perkhidmatan. Sebab baru-baru ini kita banyak dengar pasal ejen-ejen yang kata mereka dari AKPK, tapi itu bukan benar, ya. Itu kita tidak pernah melantik ejen. Dan perkhidmatan AKPK adalah percuma. Tiada bayaran dikenakan. Semua perkhidmatan AKPK percuma kepada individu dan juga PKS. Dan saya nak teruskan dengan perkhidmatan dari segi advisory, financial advisory, ya, nasihat kewangan tadi, ya. Apa yang kita ada, meja bantuan perusahaan kecil, iaitu SME Help Desk, lah, dalam bahasa Inggeris. Apakah perkhidmatan yang ditawarkan oleh meja bantuan PKS ini kepada perusahaan kecil dan sederhana? Jadi selain daripada menghubungi bank untuk bantuan bayaran balik pinjaman atau pembiayaan perniagaan, PKS bolehlah menyalurkan permintaan tersebut melalui meja bantuan KS AKPK, ya. So selain daripada pergi ke bank, hubung dengan bank, PKS boleh datang ke AKPK melalui meja bantuan. Dan perkhidmatan lain yang ditawarkan oleh meja bantuan ini ialah nasihat dan pendidikan kewangan secara percuma, ya. Nasihat dan pendidikan kewangan secara percuma. Tapi sesiapa yang ingin bantuan ini perlu membuat janji temu telefon dengan penasihat kewangan AKPK dan menetapkan bila mereka boleh buat janji temu dengan penasihat kewangan, ya. Dan meja help desk ini ataupun SMB help desk ini masa operasi adalah dari Isnin hingga Sabtu daripada 9 pagi hingga 9 malam, ya. 6 hari dalam seminggu dari 9 pagi ke 9 malam, 12 jam, ya. Dan siapakah layak untuk mendapatkan perkhidmatan meja bantuan ini? Siapa yang layak adalah PKS sebagaimana yang ditakrifkan oleh SME Corp, lah, mengikut definisi SME Corp. Apakah PKS? Mereka lah layak untuk bantuan help desk ini, ya. Dan bank manakah yang mengambil bahagian? Jadi bank-bank perdagangan, bank-bank Islam,
institusi kewangan pembangunan. Ini bank ni semua layak adalah dianggap sebagai participating bank lah yang boleh kita bantu melalui help desk, SME help desk ya. Dan sekali lagi perkhidmatan help desk ni disediakan secara percuma dan untuk membuat janji temu telefon dengan penasihat kewangan. Jadi siapa-siapa yang ingin bantuan daripada SME Help Desk bolehlah layari https://www.akpk.org.my/my/meja-bantuan-PKS. Saya rasa paling senang just Google meja bantuan PKS, dia akan keluar ya. Website AKPK akan keluar. Jadi Encik Faiz masih belum dapat lagi slide tadi. Puan Margaret. Puan Margaret, mungkin boleh sebab saya nampak, kalau saya nampak di skrin Puan Margaret, mungkin kena buka dulu PowerPoint tersebut sebab saya nampak tidak ada pilihan PowerPoint. Mungkin terpadam sebentar tadi. So kalau boleh buka PowerPoint terlebih dahulu, mungkin ada file yang boleh tunjukkan dengan kita semua. Tapi sebab di sini saya tak nampak PowerPoint dia. Oh, itulah masalah. I see, I see. Okey, tak apa. Mungkin nanti dia terus hilang. Dia terus hilang ya. PowerPoint saya tadi sudah hilang. Okey. Tak apa Puan Margaret, biasalah kadang-kadang dalam penggunaan teknologi ni kadang-kadang kita yalah, kita ada cabaran-cabaran yang perlu kita atasi bersama. Baiklah Puan Margaret, mungkin menarik ya Puan Margaret bila Puan Margaret maklumkan tentang meja bantuan PKS sebentar tadi, kerana seperti yang kita sedia maklum, bukan hanya individu sahaja yang boleh mendapatkan bantuan dari segi pengurusan kredit. Even syarikat pun ataupun syarikat PKS pun masih boleh mendapat bantuan pengurusan kredit. Okey, yang ini kita akan simpan sedikit soalan kepada Puan Margaret untuk postingan yang kedua sebentar tadi. Tetapi kepada kepada pendengar-pendengar yang berada di luar sana, pendengar-pendengar di laman Facebook, kita nak minta sekali lagi kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk berinteraksi bersama-sama dengan ahli panel. Kita nampak banyak untuk SCDC ni. Kalau kita tengok di Facebook ya, banyak yang memberikan maklum balas, banyak yang memberikan feedback-feedback bagaimana boleh kita ataupun keadaan semasa lah yang mungkin boleh SCDC bantu. Baiklah, untuk masuk ke sesi yang kedua ini, saya nak menarik perhatian Cik Zamir. Puan Margaret mungkin boleh berhentikan sharing ini. Boleh ke Puan? Okey, boleh. Saya sudah berhenti. Dah. Kita masih nampak lagi di skrin. Mungkin dekat bahagian saya yang... Saya sudah stop sharing. Okey, mungkin dia akan ambil masa sedikit. Okey. Connection kurang baik sekali ini. Okey, tidak mengapa Puan Margaret. Okey, baiklah. Cik Zamir, kalau kita tengok kepada maklum balas yang kita terima di laman Facebook ni, saya tertarik dengan satu komen daripada Wan Najib Wan Hamdan. Katanya ya, saya sering mendapat keluhan dari usahawan terutamanya yang terkesan dengan pandemik. Mungkin pihak SCDC boleh mudahkan urusan permohonan supaya lebih ramai boleh dibantu. Mungkin Cik Zami boleh bagi sedikit pandangan, sebab kalau katakanlah mereka, ada setengah orang kata oh mudah je, tapi ada setengah orang kata agak sukar nak dapatkan bantuan. Pandangan Cik Zami, silakan. Okey, terima kasih kepada saudara Wan Najib. Saya kenal dia ni. dia selalu selalu sama dengan usahawan dan ingat kita samalah nak membantu usahawan. So basically sebelum MCO ni, semua bantuan SCDC kena pergi pejabat. Maknanya sama ada kita pergi pejabat ibu pejabat SCDC di Isthmus, Kuching, ataupun pergi ke pejabat wilayah SCDC, ataupun pergi ke pusat incubator. Jadi sekarang ni alhamdulillah kita telah memuat naik semua
borang-borang permohonan, so boleh didapati daripada website SCDC. Okay. Itu salah satu usaha kita nak memudahkan dan mengurangkan kontak fizikal lah. Sementara dengan MCO ni kan, dengan COVID ni, so itu salah satu usaha yang kita sedang buat. Actually dah boleh digunakan. So bukan saja permohonan boleh disubmit melalui email ke SCDC. Untuk skim kredit mikro pula, baru-baru ini sistem untuk memohon atas talian telah pun siap di bawah Kementerian Minteri. So pemohon boleh membuat permohonan di atas talian. Okay. Sementara itu untuk program-program lain, setakat ni kita telah muat naik borang-borang di website laman sesawang SCDC. So permohonan boleh dihantar melalui email. Ini adalah salah satu usaha kita nak memudahkan pemohon-pemohon, soalan-soalan kita memohon bantuan. Sebab kalau saya, actually kita punya peserta ni bukan sekat usahawan Cik Faiz, bakal usahawan. Betul. Sebab kebanyakan yang mendaftarkan perniagaan menggunakan alamat PIBU. Itu adalah salah satu fungsi utama PIBU, di mana kita membantu peniaga-peniaga ataupun peniaga-peniaga yang selama ni telah beroperasi dalam menjalankan perniagaan tapi belum lagi mendaftarkan perniagaan secara sah. So itulah salah satu objektif utama PIBU. So permohonan boleh dibuat secara melalui submission through email lah sekarang. Okay. But untuk makluman semua usahawan, semua pendengar kita pada hari ini, ya, SCDC sedang membangunkan sistem, mengenai sistem supaya membolehkan usahawan-usahawan kita membuat permohonan melalui aplikasi di masa akan datang, insyaAllah. Okay. Kita doakan supaya dipermudahkanlah dapat dilaksanakan secepat mungkin, insyaAllah. Betul. Menarik ya bila SCDC pun sudah mula mengorak langkah di zaman pandemik untuk menggunakan perkhidmatan secara dalam talian. So ini satu usaha yang sangat membanggakan dan kita ucapkan tahniah jugalah kepada SCDC kerana telah mengorak langkah jauh dan memikirkan tentang usahawan yang berada di luar sana. Jadi kepada para pendengar dan juga kepada para usahawan sekalian yang ingin memohon bantuan daripada SCDC, tuan-tuan dan puan-puan tidak perlu lagi hadir secara fizikal untuk memohon sebarang bantuan, tetapi boleh memohon secara email ataupun secara dalam talian. Saya rasa ini adalah antara langkah positif yang perlu kita beri sokongan, dan kerana ianya sememangnya amat memudahkan kepada para usahawan. Mungkin saya boleh pergi kepada Puan Margaret. Tadi Puan ada berbicara tentang bagaimana meja helpdesk PKS. Mungkin Puan Margaret boleh kongsikan apakah bentuk ataupun apakah contoh-contoh situasi yang dialami oleh peniaga dan bagaimana AKPK memberi khidmat nasihat menyelesaikan. Mungkin Puan Margaret boleh kongsikan sampel ataupun contoh masalah yang dihadapi dan bagaimana AKPK menangani masalah PKS tersebut. Silakan Puan Margaret. Baik Encik Faiz, boleh tak saya cuba share slide lagi sebab saya dah jumpa slide ni. Okay. Ataupun mengambil masa. Tak apa, mungkin boleh run through. Boleh run through Puan Margaret. Lepas tu boleh. Boleh ya, I cuba. Baik. Ada nampak tak slide? Okey, sudah nampak. Cuma kena slide show, Puan. Sudah nampak? Slide show, Puan. Sekejap, okey. Dia tak slide show, Puan. Dia hilang pula. Okey, slide show. Okey. Okey, Puan. Okey, ini pasal meja bantuan PKS tadi kan. Apa soalan yang tadi? Bagaimana, ada contoh? Betul, sampel. Mungkin Puan Margaret boleh kongsikan sampel masalah yang dihadapi oleh syarikat PKS dan bagaimana AKPK memberi cadangan untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Okay, apa yang kita boleh bantu melalui helpdesk ini adalah skim penyelesaian pinjaman kecil ya, atau SDRS ya, iaitu tadi kita ada katakan selain daripada menghubungi bank-bank, PKS boleh juga menghubungi SMB helpdesk ini untuk bantuan, dan bantuan dari segi penyusunan atau penjadualan semula pembiayaan yang ada ya. Jadi siapa PKS yang layak, PKS yang menghadapi masalah kewangan boleh memohon SPK untuk bantuan pembayaran balik jika mereka mempunyai pembiayaan perniagaan daripada institusi kewangan yang menyertai SPK, dan pemilik atau perniagaan atau pemegang saham syarikat tidak muflis. Ini kriteria kelayakan lah. Dan syarikat tidak digolong, dan juga syarikat walaupun syarikat tidak lagi beroperasi tapi mempunyai sumber pendapatan lain untuk memenuhi tanggungjawab pembayaran balik ya. Contohnya sumber daripada perniagaan yang lain atau sumber daripada pemegang saham atau pengarah. Jadi kalau ada alternative source of income untuk membayar balik pinjaman, mereka layaklah untuk bantuan SPPK, dan institusi kewangan atau peserta ini yang menyertai program ini adalah semua bank perdagangan, semua bank Islam, institusi kewangan pembangunan seperti Bank Kerjasama Kerjasama Rakyat Malaysia, Bank Pembangunan Malaysia, Bank Pertanian, Bank Simpanan Malaysia, Export Import Bank of Malaysia, dan SME Bank ya. Jadi kita nak ingatkan di sini sekali lagi, perkhidmatan di bawah SPPK ini secara percuma. Jadi selain daripada ini, okay, kita nak tengok pasal objektif kenapa kita adakan skim SPPK ini ya, di AKPK. Jadi ini merupakan objektif kita adalah untuk memberi jalan tengah untuk KS dan bank masing-masing dalam rangka pelan pemulihan hutang secara baik dan kolektif tanpa perlu menggunakan saluran undang-undang. Jadi melalui SPPK atau SDRS ini, bank-bank boleh menangguhkan tindakan undang-undang kalau ada ya. Dan apakah mekanismenya? Memberi bantuan kepada PKS yang menghadapi kesukaran dalam pembayaran balik pinjaman perniagaan dalam dua senario ya. Apabila ditolak oleh bank mereka, permohonan bantuan pembayaran balik ditolak oleh bank mereka, atau permohonan diluluskan tapi syarat pembayaran balik yang ditawarkan tidak menguntungkan kepada PKS lah. Jadi PKS tidak puas hati. Jadi mereka boleh datang ke AKPK. AKPK jadi orang tengah ya, antara PKS dengan bank-bank mereka lah, middleman ya. Jadi kita pun boleh, kalau PKS yang mempunyai hutang atau pinjaman daripada multiple lenders, banyak bank, bukan satu bank saja, kita boleh buat menyelaraskan mesyuarat bersama beberapa bank sekiranya perlulah. Kita boleh arrange meeting dengan bank-bank ini. Jadi untuk maklumat lanjut ataupun untuk permohonan, silalah layari https www.akpk.org.my/sdrs. Ini adalah saluran untuk memohon untuk perkhidmatan inilah daripada AKPK. Boleh saya teruskan? Teruskan, Puan Margaret. Cuma menarik ya, okay. Puan Margaret, bila Puan Margaret maklumkan ya, saya cuma nak menarik perhatian para pendengar yang berada di luar sana. Sebenarnya inilah dia antara perkara yang mungkin boleh diberi perhatian ya oleh usahawan yang berada di luar sana, kerana ada agensi iaitu seperti AKPK yang boleh memberikan bantuan untuk menyelesaikan masalah, dan mereka menjadi orang tengah di antara usahawan dan juga pihak bank. Maksudnya usahawan yang berada di luar sana, sekiranya menghadapi masalah, hubungi AKPK, kerana ada perkhidmatan yang ditawarkan
untuk membantu. Jadi katakanlah kalau ada usahawan yang kata, oh pinjaman kena tolak dan sebagainya, inilah dia contoh yang boleh AKPK bantu. Betul kan, Puan Margaret? Ya, betul. Kita memberi nasihatlah financial advisory service dan kita pun jadi orang tengah antara bank dengan PKS lah. Ya. Dan saya teruskan satu lagi perkhidmatan ya yang disediakan oleh AKPK adalah pembelajaran atas talian seperti SEDC tadi, online learning. Kita pun sekarang buat online learning. Dan kita ada sediakan modul-modul khas untuk peniaga-peniaga ya. Kita mulakan dengan satu modul yang dipanggil Bijak Wang, Bijak Niaga. Dan ini akan memberi kefahaman dan pengetahuan kepada PKS, especially lah, khususnya perusahaan mikro ya, landscape kewangan dan kesukaran kewangan dalam memulakan perniagaan dan pengetahuan dan kemahiran mengurus perniagaan menggunakan kredit bagi mengelak krisis kewangan masa depan. Dari sekarang, selepas kita belajar daripada pengalaman dengan COVID-19 ni, pandemik COVID-19 ni, kita boleh bersedia, kita perlu buat persediaan untuk krisis kewangan masa depan ya. Jadi kita semua ini akan boleh dipelajari dalam modul Bijak Wang, Bijak Niaga. Kita dalam proses untuk finalize, selesaikan modul ini. Dalam sikit masa lagi, modul ini akan boleh diakses melalui online. Dan addressnya adalah https://power.akpk.org.my. Ingat itu saja, power.akpk.org.my. Boleh cari kursus ini dalam online learning portal AKPK. Dan kursus ini secara percuma juga. Ya, percuma untuk usahawan-usahawan untuk mempertingkatkan lagi kemahiran mereka dalam menguruskan kewangan perniagaan. Ya, okay. Izinkan saya memberi sedikit apa tu pengetahuan, berkongsi sedikitlah untuk program perusahaan kredit. Ya. Program pengurusan kredit untuk individu-individu sebab mungkin ada usahawan-usahawan yang mendengar yang akses Facebook hari ini mungkin mereka pun ada pinjaman-pinjaman peribadi bukan hanya pinjaman perniagaan. Jadi untuk pinjaman peribadi mereka seperti kad kredit ataupun pinjaman peribadi dan pinjaman rumah, pinjaman kereta, mereka boleh datang ke AKPK untuk program pengurusan kredit lah, untuk individu juga ya. Kita boleh membantu untuk menstruktur semula pinjaman-pinjaman mereka dan membuat pengiraan atas atas bayaran baru, instalment baru yang lebih rendah mengikut aliran tunai ya. Dan ini program ini kita adakan dengan kerjasama dan kolaborasi institusi kewangan ya. Dan apakah kriteria kriteria untuk menyertai program pengurusan kredit? Pendapatan bersih yang positif, tidak diisytiharkan sebagai muflis, jumlah pinjaman, semua pinjaman ya, termasuk pinjaman rumah, kereta dan sebagainya, semua pinjaman tidak melebihi 5 juta, tidak berada di bawah tindakan undang-undang di tahap yang lanjut, iaitu sebelum petisyen pemihutang ya, sebelum diisytiharkan muflis ya, tidak berkemampuan untuk menguruskan hutang. Di sini financial advisor, penasihat kewangan dari AKPK akan buat penilaian ya, penilaian sama ada permohonan ini atau pemohon ini memang perlu bantuan daripada AKPK. Kalau tidak dibantu oleh AKPK, beliau akan diisytiharkan muflis oleh institusi kewangan ya. Dan pinjaman daripada penyedia kredit yang diluluskan oleh Bank Negara Malaysia. Dan kelebihan untuk individu menyertai program ini, pelan pembayaran semula sesuai dengan aliran tunai. Jadi mereka mampu membayar balik pinjaman dan tidak akan dihadapkan ke mahkamah oleh institusi kewangan sebab ada penangguhan dan tiada gangguan daripada agensi pemungut hutang.
dan pembayaran pinjaman setempat. Itu satu yang sangat-sangat menyenangkanlah kepada mereka yang menyertai PPK ni, program perusahaan kredit, sebab mereka hanya perlu bayar ke satu tempat saja, iaitu AKPK. Kalau ada sebuah 10 pinjaman dan kad kredit dan sebagainya, mereka hanya bayar ke satu tempat. Jadi ini akan banyak memberi manfaat kepada kita punya customer. Dan layarilah, untuk mereka yang berminat, sila layari https://customer.akpk.org.my untuk pendaftaran, ya. Dan ini adalah satu address untuk semua perkhidmatan di AKPK lah. Jadi tak perlu ingat perkhidmatan yang address-address yang telah saya bagi tadi, hanya ingat address ini, https://services.akpk.org.my. Ya, yeah. So masa MCO ini dan pandemik ini, kita ada semua secara online, kita buat secara online. Jadi siapa yang inginkan perkhidmatan AKPK, ingat saja services, ya. Yeah. So https://services.akpk.org.my, ya, yeah, untuk apa-apa perkhidmatan AKPK. Dari kalau masuk ke address ini, akan nampak di sebelah kiri pertanyaan umum. Siapa yang nak membuat pertanyaan umum, pergi ke yang sebelah kiri, yang di tengah-tengah meja bantuan, ini SME Help Desk, ya. Siapa yang nak pergi SME Help Desk, pergi yang ke tengah ini dan pilih yang tengah. Dan siapa yang untuk individu ataupun pemilikan tunggal dan PKS, untuk penstrukturan semula pinjaman-pinjaman, pergi ke yang sebelah kanan. Ya. Okay. Jadi itu saja yang payah saya hari ini. Ya. Okey. Puan Margaret, kalau saya boleh tanyakan pada puan, ya, bagaimanakah dengan sambutan ataupun adakah ramai yang sudah mula mendapatkan bantuan SDRS ataupun sekiranya individu sudah pun mendapat bantuan pengurusan kredit ini, Puan Margaret? Dari segi sambutan pihak luar, bagaimana kalau Puan Margaret boleh kongsikan dengan kita? Ya, sambutan memang menggalakkan lah untuk individu. Program pengurusan kredit setakat ini kita sudah mencecah 300,000 penyerta yang menyertai program pengurusan kredit AKPK semenjak ditubuhkan. Dan untuk advisory, penasihat kewangan, kita lebih 1,000,000 sudah yang datang ke AKPK untuk nasihat kewangan lah. Dan di untuk, negeri Sarawak macam mana? Ini negeri Sarawak ke, Puan Margaret? Ini untuk seluruh Malaysia, ya. Kalau di Sarawak macam mana agaknya? Kalau di Sarawak? Di Sarawak lebih kurang kita boleh ambil 10% daripada itulah. Very good. 10% daripada yang nationwide punya lah. Basically lah. Dan untuk SME, saya difahamkan sebab SME ni dia semua di centralize di head office, ya. Sebab penasihat kewangan untuk SME semua di head office lah, bukan di cawangan. Tapi saya difahamkan ramai sudah, kita dah banyak menerima pertanyaan dan juga permohonan untuk bantuan melalui help desk ini. Dan okay, kita sudah sediakan satu kumpulan penasihat kewangan khas untuk SME. Sebab kaki tangan daripada staff daripada Bank Negara Malaysia yang dulu bertanggungjawab atas PKS sudah dipindahkan ke AKPK juga. Okey, menarik. Untuk menyediakan perkhidmatan inilah. Baik. Untuk PKS. Baik, baik. Terima kasih banyak Puan Margaret di atas maklum balas yang dikongsikan, ya, kepada usahawan yang berada di luar sana, kepada para pendengar di platform Facebook. Inilah masanya, ya, untuk kita mengambil di zaman orang kata zaman yang susah ini, perlulah kita untuk mengambil inisiatif untuk mendapatkan bantuan yang ditawarkan oleh agensi-agensi kerajaan. Contohnya kalau macam AKPK sebentar tadi berkongsikan bagaimana sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mengalami masalah pengurusan kewangan, maka AKPK boleh bantu tuan-tuan dan puan-puan sama ada
dari aspek syarikat ataupun sebagai individu. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah pun berada di penghujung sesi bual bicara pada hari ini. Kita akan pergi kepada pusingan yang terakhir, di mana saya ingin menjemput ya Encik Zamir untuk memberikan kata-kata terakhir ya, especially kepada para usahawan. Kalau boleh kita relatekan dengan alah bisa Tegal biasa ni Encik Zamir, bagaimana sepatutnya para usahawan di luar sana, kita faham je kalau kita tengok dekat ruangan komen ataupun ruangan chat ni, banyak yang berkongsikan pengalaman, banyak yang berkongsikan cadangan, tapi pada masa yang sama hebat SCDC ni, ramai yang memberikan maklum balas ni daripada bahagian Miri macam mana, Simunjan macam mana, lawas, hebat. Tuan-tuan dan puan-puan berada di luar sana, lihat kepada komen dan bahagian chat tu, itu ada banyak orang kontak-kontak person yang boleh dihubungi. Tapi Cik Zami, kata-kata penutup Cik Zami, silakan. Okey, sebelum tu saya ingin ambil kesempatan ni nak jawab satu daripada komen dekat FB lah, Cik okay, Faiz. Silakan, silakan. Berkenaan dengan program Putra di mana kelulusan telah pun diberi pada tahun lepas. Basically memang ya, kita telah semak, memang telah diluluskan. Actually memang nak tengah hantar sebenarnya. Tapi beberapa kali dah tertangguh sebab SOP inilah. Rentas daerah, rentas kawasan, insyaAllah. Tuan, permohonan anak tuan memang telah diluluskan. Memang dah kita dah ada supplier actually untuk menghantar. So insyaAllah kita doakan sama-sama supaya COVID ni tak ada lagi lah di sini, supaya kita dapat back to normal lah. Tapi sekarang ni macam normal baru ni dah jadi normal lah. Okay, so selain daripada tu, kita akan cuba mempermudahkan lagi proses untuk semua skim, bukan saja Putra tapi semua skim juga. Give us some time. Ini adalah satu perubahan paradigma yang besar lah kepada kaki tangan juga, kepada, so give us some time untuk improve further, insyaAllah. Memang kita memang nak memperbaiki kita punya servis kepada masyarakat utamanya ya. Kita itu adalah hasrat kerajaan negeri, dan saya percaya itu juga hasrat kerajaan persekutuan untuk beri perkhidmatan yang lebih baik kepada usahawan-usahawan, kepada masyarakat keseluruhannya ya. Okey, jadi kepada usahawan di luar sana, macam saya dan Puan Margaret tadi, saya ada tim kat sini nak bantu. Sewaktu saya tak ni, kalau tak saya pun kelam-kabut ni, nak share slide apa semua ni. Tapi ini adalah satu benda baru yang kita kena pelajari. So kita kena go online. This is the new game. Saya masa MCO, alhamdulillah, banyak kelas-kelas siang dan malam, FB live apa semua saya pun follow. Memang kita tak dapat nafikan, this is the new game. So kalau usahawan, memang new game lah ni. Kena pergi online, kena pergi digital, apapun cara. FB, buat FB ke, buat TikTok ke, buat Instagram ke, apa semua memang nak kena buat. Itu adalah bentuk pemasaran yang baru. Memang tak pandai, saya pun tak pandai. Ini first few times gunakan Google Meet contohnya. Lepas tu nak kena belajar guna live, guna Zoom apa semua. Sebelum ini memang tak pernah dengar. Tapi alhamdulillah, kita kena berani mencuba. Kita kena ikut peredaran zaman. Kalau tidak, kita pasti ketinggalan. Okay, so semuanya kita kena belajar. Kena nak kerja dunia, kena ada ilmu. Nak kerja akhirat pun kena ada ilmu, InsyaAllah. Itu sahaja daripada saya, Encik Faiz. Terima kasih sekali lagi SME Corp yang jemput kita semua. Terima kasih Cik Zami. So seterusnya saya ingin persilakan Puan Margaret untuk berkongsikan kata-kata terakhir ataupun mungkin nasihat kepada para usahawan, kepada individu yang berada di luar sana. Silakan Puan Margaret. Terima kasih Cik Faiz. Jadi pesanan AKPK untuk mengakhiri sesi ini, kita nak kongsikan satu formula lah yang kita panggil formula 4A. Untuk sesiapa yang menghadapi masalah hutang ya, yang tidak terkawal. Jadi yang pertama, A yang pertama, untuk akui. Kita mesti mengakui ada mempunyai masalah hutang yang tidak terkawal. Jadi kita perlu menghadapi kenyataan. Dengan menghadapi kenyataan, baru kita boleh mula cari apakah penyelesaian kan. So akui ada masalah.
A yang kedua, analisa kedudukan kewangan. Perlu analisa kedudukan kewangan, berbincang dengan untuk individu, ahli keluarga dan untuk peniaga-peniaga dengan rakan peniagaan kalau ada, ya. Jadi kita mesti analisa bagaimana kedudukan kewangan kita, ya. Dan A yang ketiga, tindakan ambil tindakan pembetulan dengan segera, ya. Jangan membuang masa lagi. Ambil tindakan segera, bincang pengstrukturan semula dengan institusi kewangan. Tempat yang pertama kita mesti pergi ialah kita punya institusi kewangan yang memberi pinjaman tersebut, ya. Kalaulah institusi kewangan tidak dapat bantu, datanglah ke AKPK. Jadi AKPK adalah A yang keempat tadi. So AKPK sebagai sahabat kewangan anda, hubungi AKPK untuk bantuan sekiranya ditolak oleh institusi kewangan, ya, ataupun apa yang diberi oleh institusi kewangan, dicadangkan oleh institusi kewangan tidak memuaskan. Datang ke AKPK, kita sedia membantu. Sekali lagi saya ingin memberi address, ya, untuk services AKPK tadi, perkhidmatan AKPK. Layari https services.akpk.org.my. Ingat perkataan services saja, sangat senanglah. Services.akpk.org.my. Jadi dengan itu saya mengakhiri kongsian saya, dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada SMB Corp kerana memberi peluang kepada AKPK hari ini, dan juga kepada yang melayari Facebook hari inilah untuk melihat sesi ini dan ikuti sesi kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih Puan Margaret. Begitulah dia perkongsian terakhir daripada Puan Margaret. Saya tertarik, ya, dengan formula 4A. Kalau berlian, kita kena ikut 4C. Carrot, card dan sebagainya. Tapi kalau dalam pengurusan kewangan, mesti ada 4A. Akui, analisa, ambil tindakan, dan AKPK sebagai sahabat anda. Very interesting, very interesting. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar yang berada di laman Facebook, kami ingin mengucapkan, kita pun sudah sampai di penghujung program sesi bual bicara Alah Bisa Tegal Biasa. Kami ingin sekali lagi, ya, bagi pihak SME Corp Malaysia, kita ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cik Zami sebagai pemangku pengarah bahagian pembangunan usahawan dan komuniti SEDC, dan juga Puan Margaret sebagai ketua cawangan AKPK Sarawak. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak melalui Mintrade, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, serta rakan strategik kita Serba Dynamic. Kepada rakan-rakan ataupun usahawan-usahawan yang berada di seluruh Malaysia yang mendengar sesi bual bicara pada hari ini, terima kasih banyak-banyak sekali lagi kerana mengikuti sesi perkongsian. Dan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti program sempena Minggu PKS Peringkat Negeri Sarawak 2021, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Semoga setiap perkongsian ini memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya usahawan, bukan sahaja di negeri Sarawak, malahan di seluruh Malaysia. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, itu sahaja daripada saya. Saya Faiz Ramzi Sutarji daripada pejabat SME Corp Malaysia, pejabat negeri Sarawak. Ingin ucapkan terima kasih dan kami akan berundur diri. Dan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ingin mengikuti rakaman kita punya sesi pada hari ini, jangan lupa untuk terus bersama-sama mengikuti laman Facebook SME Corp, SME Corporation Malaysia, Pejabat Negeri Sarawak. So akan ada banyak perkongsian-perkongsian lain yang mana SME Corp pun akan bekerjasama dengan AKPK, SME Corp pun akan bekerjasama dengan SEDC untuk orang kata apa, manfaat para usahawan, yang ini terutamanya untuk usahawan di negeri Sarawak. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam Ahad. Terima kasih. Aduh.
Okay, and live video.